Berita lainnya, DPR sepakat membentuk panitia khusus atau pansus angket pengawasan haji atas dugaan penyelewengan tambahan kuota haji reguler lantaran ada indikasi penyalahgunaan tambahan kuota haji khusus sebanyak 10.000. Pansus disahkan Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar setelah anggota Komisi 8 DPR Sally Andriani Gantina membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Selain penyalahgunaan kuota haji tambahan, permasalahan layanan haji seperti tenda, overkapasitas hingga catering dan toilet jadi pemicu dibentuknya pansus haji. Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan armuzna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Menteri Agama Yakut Kholil Komas menyebut menghormati pembentukan pansus dan akan mengikuti proses yang berlaku. Yakut akan menyampaikan detail proses persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji kepada DPR. Pansus ya, haji. Kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya.